atau mana kalau aktivitas keblo asli terlaku bayar reaksi dalam komentar orang menjelaskan siapa orang menjatuhkan nama saya ini yang gue menghibur para penonton para stop nama dulu gue Om Kris sehingga di dibanding patang sudah loh hari ini kelas mari sangat banyak nih ya bos di kelas mari aku sangat nyong bingung ngarep padel apa-apa jadi bingung karo Om Kris lagi ora bersuara. Ya Om ngarep padel dong anu wong tau utang bang ora bisa nampak sok masih sekang bang ha bang Banten bak PBM aneh kayak gue ngarep padel kayak gue anu jelas tengok konten terus dan wis tak sebar luas nak surat sok masih gue sekang kartor pos Purbalingga. Ayo kowe, mah men ke pengertian utang bank. Karo ace artine salah. Artine RT sangat sangkan ayu nyong wong nang serayu. Tapi di namane namane mah men. Jadi semoga sing gawe somasi go mah men nonton. Ora wedi-wedi ya ketipu wong nyong. Sik ya bok kowe penipuan, bok kowe apa? Arbara bakal takuh bugar bar bakal apa nyong masalah horor masa utang ora nda pernah utang bang apalagi bang Banten maning utang aku itu utangnya rokok kalau anak ada sama itu suruh bayar bos bos Om Kris suruh bayar 176 juta tapi Om Kris lagi gak sehat tadi aku mau ngomong-ngomong gak tega ntar nunggu Om Kris sembuh katanya kalau 7 hari gak di respon seperti itu ada akan ada pidana akan ada hukumnya bertindak kayak dah toplek hukum apa lo kan ya jadi segi bener-bener mau ngasih celekan gak nyongat ya tak jadi mau selalu nggo konten, aku konten kreator, mohon pantauannya dan di setiap channel saya upload hal ini. Karena saya benar-benar nggak pernah utang bang mana-mana ya. Jadi ada somasi kayak gitu itu tak ketawain. Buat yang bikin somasi yang diarahkan ke Jawa Tengah Purbalingga itu mudah-mudahan nonton video ini. Dan ini namanya Mahmin. Orang nggak pernah hutang karena aku itu youtuber kayak gitu. Udah hasil dari YouTube sebulan 3 juta 4 juta udah cukup. Buat apa utang uang 50 juta? Tak ketawain mau macam-macam dolan kalau aku kayak kalau ada orang sini tak ajak masuk tuh tekon madang tuh. Saya orangnya udah punya nek cuman punyanya satu nekat. Punya nekat kayak gitu ya Pak Om Kris di kelas mari Om Kris lah aku lagi masak ayo guys semoga tembus sama yang bikin somasi itu ya buat yang buat teman siapa itu gak tak baca intinya ada di channel zaman Periskop itu tak full video. Tapi buat orang yang menerima somasi abaikan, jangan dibalas, jangan takut, jangan dikoplek, jangan takut. Ya, somasi itu somasi hoax, somasi itu kalau kita nggak salah, jangan takut. Begitu, matur nuwun, salam sehat, salam rahayu.